Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Kementerian Pertahanan RI di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo berhasil memboyong 8 kapal perang salah satu produsen kapal terkemuka di dunia asal Italia, Fincantieri. Nantinya Fincantieri akan menyediakan 6 fregat baru kelas FREMM dan 2 fregat bekas kelas Maestrel disertai dukungan logistik yang dibutuhkan. Fincantieri akan menjadi kontraktor utama untuk keseluruhan program. Produsen kapal ini juga mengklaim pesanan dari Kemhan RI merupakan keberhasilan bagi perseroan dan Italia yang telah memiliki 10 fregat kelas FREMM. Kesepakatan tersebut juga sangat penting untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara. Modernisasi 2 kapal kelas Maestrel yang akan diperoleh Fincantieri dari Angkatan Laut Italia setelah dinonaktifkan juga akan dilakukan di Italia, tulis Fincantieri. Selain itu, Fincantieri mengklaim pembangunan fregat akan memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya untuk beberapa galangan kapal di Italia pada tahun-tahun mendatang, melainkan juga perusahaan lain di sektor ini. Misalnya adalah Leonardo serta perusahaan skala kecil dan menengah di Italia. Fincantieri juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan perusahaan pelat merah Indonesia di bidang perkapalan, yaitu PT PAL. Modernisasi 2 kapal kelas Maestrel yang akan diperoleh Fincantieri dari Angkatan Laut Italia setelah dinonaktifkan juga akan dilakukan di Italia, tulis Fincantieri. Lalu seperti apa spesifikasi 2 jenis kapal perang buatan Italia tersebut? Berikut spesifikasinya. 1. Maestrel. Maestrel adalah kelas fregat ringan yang dibangun pada 1980-an oleh Fincantieri untuk Angkatan Laut Italia, Marina Militare. 8 dibangun dan yang terakhir dari kelas ditugaskan pada tahun 1985. 4 masih dalam pelayanan di Angkatan Laut Italia tetapi akan digantikan oleh kelas Bergamini. 2. Fram. Fram adalah kelas frigat serbaguna yang dirancang oleh Fincantieri dan Naval Group untuk Angkatan Laut Italia dan Prancis. Namun, Fram yang dibangun oleh Fincantieri lebih berat dan lebih bersenjata daripada saudara perempuan mereka dari Angkatan Laut Prancis. Fram mampu membuat berbagai misi termasuk perang anti kapal selam serta perang anti kapal dan anti udara.